kawan. Kebenaran deh, ngeplog oke ya, kan ngeplog ya, kita bisa gabung gitu. Gabung aja. Jadi wow, kebenaran, wow kan mau bikin konten, oke bikin konten. Persiapan wow. Oh, persiapan apa itu? Persiapan atraksi. Oh, atraksi. Atraksi apa ini? Atraksi orai, terus atraksi debus, terus kan kemarin-kemarin wow sempat nelpon Hopik, sempat kertek, penasaran jeung si Robi, dan sekarang soalnya kan di atraksi iya Robi ayah bagian oke buat permainan. Robi itu yang si boneka, si boneka. Jadi yang ular itu namanya Obet. Si Obet, King Cobra si Obet, boneka si Robi. Jadi si Robi itu kan kemarin kan bulan mulut ya, mulut udah dibersihin. Sekarang rencana kan mau main. Jadi Robi kan belum pakai baju karena kemarin udah dibersihin, mandiin. Sekarang mau di. Oh jadi sekarang saya kesini itu ada momen langka gitu ya, momen langka. Aduh. Dulur-dulur ada momen langka, kita bisa melihat langsung apa ya proses lah. Proses bikin bukan bikin apa ya baju pakai baju pakai pakaian lah buat si Robi, pembajuan lah bahasa Sunda nama pembajuan si Robi. Kalau mau lihat silakan boleh ya, bisa diambil dulu. Jadi ambil dulu. Robi masih dibuka. Oh, biasanya dibuka. Posisi matanya ditutup. Oh, ditutup biasanya. Karena nggak boleh dibuka. Karena kan si Robi ini emang benar-benar buat permainan sakral ya. Sakral. Si Robi, jadi jembatan buat mediator. Bukan kesurupan, disurupkan. Oh, gitu disurupkan. Iya, kan? Buat bikin ending permainan yang keren. Jadi ini si Robi ini apa ya? Kalau yang mau masuknya itu harus sama satu orang atau bisa dengan beberapa orang gitu? Bisa, kalau misalnya gimana settingan permainan kita. Jadi kadang-kadang si orang yang ajak, mengundang kita, kalau misalnya mau kesurupan masal ya kita bikin beberapa orang. Tapi biasanya keseringan biasanya satu, karena kalau misalnya banyak orang mesti punya space lumayan lah. Jadi mesti space-nya mesti luas. Berarti yang ini di sini cuman si Robi aja gitu apa ada yang lain? Soalnya Opik kan kemarin-kemarin kan Opik ada di Raja Keko sebenarnya. Jadi di saung ini emang kosong udah berapa bulan? 4 ya kan. Hampir 5 bulan lah. Hampir 5 bulan karena Opik kemarin sakit. Sekarang Opik mau ada acara. rencana hari ini Opik jemput Robi, besok jemput Obet ya, King Cobra itu. Ada di mana itu? Si Obet ada di tempat Eka di Jatinangor. Terus ntar pas acaranya Opik ajak lah, pokoknya pas acara. Jadi gambaran aja, cuma gambaran buat yang dulur-dulur wow yang di channel, buat gambaran permainan si Robi. Jadi si Robi ini satu boneka, ntar ada mediator yang disurupkan, itu kesurupan, kesurupannya asli itu kan. Ntar dibikin permainan, misalnya mainin golok atau mainin kuda-kudaan atau barom. Jadi metodenya cenderung ke kuda lumping atau reak. Tapi kalau mau masuk di dalam sebuah, bukan di dalam reak atau kuda lumping lah gitu ya, di dangdut apa masuk nggak? Bisa, insya Allah. Soalnya Opi kan udah mulai kolaborasi juga, udah mulai jalan lah hampir 2 apa 3 tahun. Jadi Opi nggak maju ke jenis satu jenis musik aja, kayak dog-dog aja gitu. Emang permainannya permainan kuda lumping apa reak ya, cuman kalau misalnya dikasih musik dangdut, musik DJ, musik marawis, Opik coba kolaborasi. Alhamdulillah udah berjalan. Ya. Jadi ini mau ritualnya di sini gitu apa di tempat lain gitu? Kalau misalnya ritual bajunya di sini. Oh, di sini. Di sini aja lah. Soalnya enggak, kalau misalnya kita pakai pakaian buat si Robi nggak perlu space terlalu gede. Soalnya kebenaran mediatornya nggak ada juga gitu. Biasanya kan si Robi udah ada pasangan nih mediator yang benar-benar tetap yang satu ke si Robi, Mang Agus itu yang opong. Jadi si Mang Agus itu kalau misalnya ada Mang Agus pasti Mang Agus kesurupan, kalau nggak ada Mang Agus sama sih.
Soalnya udah lama nih si Robi dari kemarin belum di itu, biasanya kan udah ditutup. Cuman saya yang baru pertama masuk ke sini ngelihat apa ya, ngelihat banyak barang kayak gini. Ini dari berbagai macam acara gitu, apa khusus di dalam sebuah reak aja gitu? Enggak, kalau Opik yang sertifikat kayak gini. Jadi Opik ngebentuk si Saung Orai Galak ini, kita jelasin dulu Saung Orai Galak ya. Jadi si Saung Orai Galak ini ada berbagai macam kesenian, wow. Jadi enggak kuda lumping aja, kita enggak atraksi ular aja, enggak debus, enggak karinding, enggak sulap, di sini ada gitu. Jadi misalnya genre yang di modern kayak juggling, permainan api, di Opik ada juga. Cuman kita kemas dengan Saung Orai Galak, dengan tradisi Sunda, buat nge-up semuanya. Jadi Opik cover jadi satu permainan. Jadi tentang ada tarinya juga, dari gambaran dari atraksi aja lah. Dari atraksi ular ini Opik enggak cuman main ular, tapi di sini ada tari rasanya juga gitu. Tari rasa, terus olahan dari kuda lumpingnya, olahan dari debus kekebalannya juga. Di sini ada semua gitu. Dalam satu pesawat Opik jelasin itu ada rekor-rekornya juga. Jadi enggak atraksi ular aja, Opik main bambu juga, debus juga, main kuda lumpingnya, kuda lumping mau buhun, mau entertain gitu. Opik soalnya ngambilnya gini, kalau misalnya entertain ada wadah, satu wadah Opik kesenian, kesurupan. Yang disupport di tim loreng itu kan wow juga udah tahu soalnya salah satu pendirinya Dadang Otna lah istilahnya, dari tim loreng ini wow juga ikut di sini yang support kesenian kesurupan ya wow. Soalnya kita mesti ada regenerasi, jadi permainan buhun ini ya wow ya, kita riskannya kalau bisa, kalau misalnya kita generasi muda nggak intinya nggak peduli sama kesenian buhun atau kesenian dahulu gitu kan, pasti punah gitu kan kalau nggak ada kita. Makanya kita buat kelestarian kan. Tapi alhamdulillah Opik udah sempat bikin rekor, kayak rekor dong-dong buhun udah ada di sana, dong-dong buhun kolaborasi, sampai kolaborasi yang dari lingkung seni luar kayak barongsai. Opik sempat kolaborasi antara Bang Barongan kita, Bang Barongan yang ada di Kuda Lumping, sama barongsai sempat ada kolaborasi, yang sempat pernah permainan itu juga gitu. Makanya kan rekor-rekor di sana ada, rekor dunianya ada, rekor Indonesianya juga ada. Nah itu yang apa sih, tadi pas masuk itu kan ada semacam apa itu, karembong. Nah itu kan ada berbagai macam warna gitu. Iya. Nah apa setiap ini mau tampilin di sini nih pakai karembong yang ini, apa kayak gitu nggak? Nggak. Jadi Opik gimana penyesuaian permainan aja. Kalau misalnya konsepan permainannya bikin tema apa, kita pakai karembongnya warna ini. Terus temanya warna apa, karembongnya ada warna ini. Soalnya kan Opik juga baca-baca di buku, terus di Google juga makna-makna dari karembong gitu kan, warna-warna dari karembong buhun kan yang dipakai warna-warna itu, cuman warna putihnya yang enggak ada ya. Yang di situ kurang lengkap karena putih enggak mungkin dipajang karena takutnya kotor gitu kan. Ya, itu kan dari permainan tari lah. Intinya permainan tari, Opik mainnya atraksi ular gitu. Jadi ada kolaborasian antara tari sama atraksi. Gitu. Jadi Opik cenderungnya dari atraksi ini bukan debusnya ular ya, bukan debusnya, tapi rasanya, seninya si atraksi orang itu, kita joget bareng sama orang, mainin rasa di sini gitu kan. Berarti nggak dipatok sama satu karembong ini gitu? Enggak. Kalau karembong itu cuma simbol aja, simbol warna, terus kayak intinya kayak padi buat di depan gitu kan. Simbol buat kesuburan. Itulah kayak gitu. Opik cenderungnya cenderung ke hitungan-hitungan orang tua, terus simbol-simbol orang tua Opik pakai. Cuman tetap keyakinan kita kalian di atas, intinya itu. Cuman tradisinya aja. Jadi Opik enggak mau punah masalah tradisi Sunda, kesatunya, keduanya sama keseniannya ini. Kesenian yang paling bahaya. Soalnya kalau misalnya satu kesenian udah enggak ada regenerasi, udahlah.
itu yang khawatir, makanya kita bikin tim loreng itu ya. Yaudah, kalau mau dilanjut silakan. Ya, ntar kita, jadi ntar kita ada prosesi bikin baju, cuman mohon maaf karena kebiasaan sama tradisi Opik di daerah sini. Jadi sebelum pakai baju itu mesti ada wewangian, terus buat intinya buat replace aja, enggak, kita enggak mengejar kemistisnya, ke replace aja biar pikiran kita fresh, kita pakaiin pakaiannya biar semangat juga gitu. Kalau misalnya ke aura, masalah mistisnya yaitu ngalirlah kayak air gitu ya. Oh ya, mungkin lebih tahu lah intinya pemirsa-pemirsa di channel Opi sama channel gue juga. Kayak gitu, kita lanjut aja. Ya, silakan lanjut. Ya.